diri aku gitu. Jadi aku dewasa pun karena JKT48 juga salah satunya. Karena mental aku pun diuji tuh karena aku masuk JKT48 awalnya. Sempat kaget, sempat banyak di JKT48 itu kan banyak pro dan kontranya. Sering banget aku nangis sendirian karena aku ngerasa ada enggak ya yang sama aku. Tapi sampai bisa aku graduate dengan cara seperti kemarin bareng sama kakak senior yang lainnya itu udah membuktikan kalau aku masih dihargai oleh kalian semua dan masih banyak yang sayang sama aku juga. Jadi kayak aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu bisa tetap ngasih semangat ke aku dalam keadaan apapun. Maaf juga ya aku udah jarang kegiatan sebagai idol di JKT48, tapi percaya sama aku kalau aku gak akan pernah lupain JKT48, karena gimana pun juga aku bisa sampai sini karena JKT48 juga. Karena aku sayang banget sama JKT48, sama semua membernya, sama semua staffnya. Karena dari aku umur 13 sampai aku 16, aku di JKT48 semuanya.